semua. Beta Nur Aini Ingratubun, Putri Pariwisata Maluku Tenggara 2022-2023. Dan Beta Nadia Firtanti, Runner Up Putri Pariwisata Maluku Tenggara 2022-2023. Jadi teman-teman semuanya, festival tahunan akan segera diselenggarakan kembali di Oktober mendatang ini. Benar banget, ini adalah festival yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dan masyarakat Indonesia harusnya. Kira-kira festival apa ya, sis? Pastinya festival Pesona Magic. Nah, di sini akan ada banyak sekali kegiatan untuk meramaikan festival tersebut. Kira-kira apa ya, sis? Nah, ini dia rundown acara yang akan diselenggarakan. Itulah tadi rundown acara yang akan diselenggarakan di Festival Pesona Magic tahun 2023 ini. Benar banget. Jadi buat kamu semua yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara yang di Kepulauan K, jangan sampai ketinggalan satu pun kegiatan. Dan buat kalian yang masih ada di luar Kepulauan K, K panggil pulang. Salam keindahan Indonesia, salam wonderful Indonesia, Festival Pesona Magic 2023.